PMI Kabupaten Banyuwangi memulai persiapan untuk program kesiapsiagaan gempa bumi fase 2 dengan melaksanakan baseline survei di 4 kecamatan yang memiliki potensi risiko gempa bumi tinggi. Program ini didukung oleh Parang Merah Amerika dan USAID serta menjadi langkah awal yang penting bagi PMI dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi. Pelaksanaan baseline survei ini didahului dengan pembekalan kepada para relawan PMI selama 2 hari, yakni pada 10 dan 11 Agustus 2024. Dr. Haji Nur Hadi MM, Wakil Ketua PMI Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan bahwa tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan informasi dasar terkait pengetahuan sikap dan praktik masyarakat mengenai kesiapsiagaan gempa bumi, terutama di lokasi program. Selain itu, survei ini juga akan mengevaluasi pengetahuan masyarakat tentang regulasi pemerintah terkait kesiapsiagaan bencana, seperti kode bangunan dan persetujuan bangunan gedung, serta menilai efektivitas saluran komunikasi dan media promosi edukasi. Setelah pembekalan, relawan PMI yang terdiri dari TSR Sibat dan Korps Sukarelawan atau KSR akan turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan wawancara dengan masyarakat selama 4 hari. Mereka akan didampingi oleh konsultan yang ditunjuk oleh Parang Merah Amerika. Dr. Nur Hadi berharap hasil dari baseline survei ini akan menjadi acuan penting dalam perencanaan program dan intervensi yang lebih tepat sasaran ke depannya. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.